Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa talkir wa nafa' al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada wa al-hasala tamasuk kitabillahi wa sunnati rasulih ibtiqa wajhi Allah wa qurbihi wa sahbihi ila hadrati sayyidina wa syafi'ina rasulillah Muhammadin Abdullah wa Zanullah Ruhil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa Suli wa Furhi wa ila Ruhi Bissalim bin Abdullah bin Umar Shatiri wa ila Arwahi Walidina wa Walidikum wa Amwatina wa Amwatikum wa Amwatil Muslimin Amma wa man amara hadal masjid sabikan wa lahikan wa man tasaddaqa fihi wa man abadallaha fihi inna allaha tagashahum birahma wal maghfirah wa yiskinumul jannah ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wa sallallahu alaihi wasallim ala sayidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah hadada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkurniakan kepada kita nikmat iman, Islam, kesempatan afiah, juga kelapangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, segala hajat ditunaikan, segala doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan teruskan perkongsian kitab Ayyuhal Walad, yang mana salah satu karya daripada Imam Ghazali. Sebelum ini sudah kita kongsikan beberapa fasal yang beberapa fasal yang ketiga, yakni iaitu nasihat yang ketiga, yang mana ilmu tidak akan ada manfaat kecuali bila sudah diamalkan. Bahkan dikatakan yang akhir sekali kita kongsikan adalah Imam Ghazali berkata, maka jika engkau belajar, yakni menuntut ilmu 100 tahun lamanya, dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab mencari ilmu sampai boleh menulis kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Maksudnya, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Ayat ini berlaku bagi orang yang ada di dunia dan juga berlaku nanti bagi orang yang akan hidup di akhirat. Bila dia di dunia ada usaha, insyaAllah ada hasil yang dia petik. Seperti itu juga kalau dia banyak beribadah, banyak buat baik di dunia, insyaAllah di akhirat Allah akan memberi jerih payah atau pahala atau balasan ke atas usahanya yang telah dia laksanakan, yang telah dia lakukan di dalam dunia ini. Sebagaimana orang yang mencari dunia, dia akan mencari yang terbaik, yang mudah dan yang boleh menghasilkan keuntungan yang banyak. Jadi kalau orang sama-sama, kita sama-sama, modal kita sama, ada umur, ada kesihatan, ada iman, ada Islam, jadi itulah modal kita untuk kita beramal untuk akhirat kita. Istilahnya kalau orang kerja di dunia ini sama-sama memiliki modal, sama-sama memiliki modal, tapi ada sebahagian dia punya modal, dia ada modal, dia tak gunakan untuk niaga.
dihabiskan modalnya. Ada orang yang diberi umur usia oleh Allah SWT dihabiskan usianya dalam perkara-perkara yang lalu. Lala sekali hanya penyesalan yang akan dia dapatkan, dan penyesalan sudah tiada guna nanti di akhirat. Orang yang nak berniaga istilahnya dengan mendapatkan keuntungan akhirat, pastinya dia perlu memilih cara macam mana kita niaga ni mendapat keuntungan yang sangat banyak. Keuntungan yang sangat banyak. Usaha sama, tapi kalau boleh balasan dia tak sama. Allah SWT berfirman yang sebentar tadi kita baca, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Kita berusaha itu penting, sebab dengan usaha kita dapat balasan. Tapi macam mana usaha kita ini mendapat maksimum daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang yang usaha untuk meraih rahmat Allah dengan cara iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Semua kita boleh, alhamdulillah. Bagi yang mungkin terlupa belum niat iktikaf, niat iktikaf dalam hati sahaja, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Okey, apa caranya? Macam mana cara kalau saya nak pahala iktikaf ni tak sama dengan orang lain? Dalam Islam ada cara yang disebut jadikan iktikaf itu iktikaf wajib. Macam mana nak wajibkan satu iktikaf padahal hukumnya sunnah? Cara dia adalah kita bernazar. Nazar ini ada dua jenis nazar ya. Kalau secara ijmal nazar ini terbagi dua, nazar mutlak, ada nazar mugayyad. Nazar mugayyad ni nazar yang diikat, yang selalunya orang berkata, ya Allah, bila aku diterima bekerja di satu company ini, maka aku akan bagi gaji pertamaku kepada ibundaku. Ya Allah, bila aku sembuh daripada sakitku, aku akan sedekah kepada anak yatim. Ya Allah, bila anakku lahir dengan selamat, maka aku akan menolong, contohnya fakir miskin, atau bersedekah kepada masjid. Ini nazar yang diikat dengan perkara lain. Ada lagi nazar yang lepas, yakni mutlak, tak ada ikatan. Ini nazar seperti kalau orang yang nak melaksanakan ibadah sunnah, dia berkata pada dirinya sendiri, ya Allah, aku bernazar untuk iktikaf di masjid ini. Ya Allah, iktikaf di masjid ini aku wajibkan ke atas diriku sendiri. Istilahnya dia mewajibkan iktikaf itu kepada dirinya sendiri. Maka otomatik iktikaf itu akan menjadi wajib pada orang yang melafazkan. Dan nazar seperti ini kena lafazkan, kena ucapkanlah, paling kurang kita dengar ucapan kita sendiri. Tak perlu kita pakai mic seperti ini, yang penting diri kita sendiri. Jadi sebelum masuk ke masjid, saya nazar untuk iktikaf di masjid ini. Kemudian apa yang perlu dibuat? Dia masuk ke masjid, terus niat nawaitul iktikafa fardhon lillahi taala. Saya iktikaf, sahaja saya niat iktikaf fardu. Kenapa fardu? Sebab dia sudah nazar. Kalau perkara yang dinazar maka akan menjadi wajib. Kemudian selepas kita niat ini, ya sudah, kita seperti biasa, sama dengan yang lain, sama dengan orang yang niat nawaitul iktikafa sunnatan lillahi taala. Tapi pahalanya lain. Yang satu iktikaf dia sunnah, yang satu iktikaf dia wajib. Maka pahalanya akan berbeza. Dan daripada sini kita sama-sama usaha iktikaf, tapi hasil antara dua orang tadi tak sama. Hasil daripada dua orang ni tak sama. Yang satu mendapatkan pahala sunnah yang besar pahalanya, dan satu lagi pahala wajib yang lebih besar daripada pahala sunnah itu sendiri. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa, kalau iktikaf sudah dinazari, itu menjadi wajib kepada kita. Maknanya kalau wajib, kalau kita tak buat, kena buat, nanti kena qada, sebab perkara benda yang wajib. Nazar seperti ini bukan setakat iktikaf saja yang boleh dinazari, tapi semua ibadah sunnah. Semua ibadah sunnah sah untuk dijadikan nazar.
ibadah sunnah sahaja. Adapun ibadah wajib tak sah dinazari. Saya nak solat isya, saya nazar, saya solat isya, tak perlu, tak sah. Sebab kenapa? Sebab solat isya tak perlu dinazar, dah wajib. Seperti juga ibadah yang mubah, yang harus hukumnya. Contoh makan, makan malam ke, makan pagi ke, makan petang atau makan siang. Dinazari, saya nazar nak makan malam, tak sah. Sebab kenapa? Benda mubah tak sah dinazari. Tapi kalau ibadah sunnah tu sah. Contohnya nak solat witir. Jadi sebelum solat witir, saya nazar untuk solat witir malam ni. Kalau secara mutlak maknanya dia solat witirnya ambil 3 rakaat. Ambil 3 rakaat. Tapi kalau dia tentukan saya nazar solat witir malam ini 11 rakaat, maka dia wajib melaksanakan solat witir 11 rakaat. Dan jangan lupa ketika selepas nazar kita kena niat witir tu kena tukar dengan fardhon. Usallil witra fardhon lillahi ta'ala. Kadang sebelumnya kita kan usolli sunnatal witri sahaja saya niat solat sunnah witir kerana kita belum nazar. Tapi kalau sudah dinazar maka menjadi fardhon lillahi ta'ala, menjadi fardu. Bila kita tak niat fardu maknanya kita masih ada hutang kewajipan solat witir. Itu ada konsekuensinya, kena ada tanggungjawabnya lah kat sana. Kita nak dapat pahala lebih, ya kena ada tanggungjawab dengan niat, menukar niat saja. Solatnya sama, sama dengan itikaf tadi. Duduknya sama, masanya sama. Janji jangan ditentukan itikaf tadi. Kalau ditentukan menjadi wajib. Nabi Muhammad SAW ketika setiap masuk bulan Ramadan, Nabi akan beritikaf penuh di 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian di akhir hayat, di penghujung hidup Nabi, Ramadan yang terakhir bagi Rasulullah, Nabi itikaf 20 akhir daripada Ramadan. Jadi kalau ada orang yang itikaf nazar, contohnya saya nazar di masjid ini selama sehari penuh, satu hari satu malam, maknanya dia tak boleh keluar sudah. Dia masuk saja masjid, nawaitul i'tikafa fardhon lillahi ta'ala. Sampai bila? Sampai 24 jam duduk di masjid. Kecuali hajat-hajat yang memang diperlukan, seperti makan, nak pergi tandas, lepas tu buang air kecil, buang atau mandi, nak pergi tandas, makan, minum. Yang lain dah tak boleh dah. Untuk keperluan emergency je yang boleh. Sebab kalau dia keluar saja-saja, nak lepak ke kedai sekejap-sekejap je Ustaz, 15 minit. Maknanya dia kena ulang lagi iktikaf yang 24 jam mula daripada awal lagi. Istilahnya kalau iktikaf tidak digalakkan lah untuk menentukan masanya. Menentukan masa. Janji kita nawaitu apa? Saya nazar iktikaf di masjid ini, di masjid ini. Kemudian masuk nawaitul iktikafa fardhon lillahi ta'ala. Jadi ini merupakan salah satu cara supaya kita mendapatkan pahala lebih dalam ibadah sunnah kita. Tapi alhamdulillah, insyaAllah kita sama-sama akan menyambut datangnya bulan Ramadan, yang mana sesiapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala wajib. Dan orang yang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan lagi pahalanya sampai 70 kali lipat ganda. Maknanya kalau itikaf kita di Ramadan, kita nazar bukan tukar wajib, tapi dikali 70 kali lagi. Jadi lebih banyak. Oleh itu Ramadan ini adalah disebutkan, disabdakan oleh Rasulullah SAW, syahrun mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala amal ibadah yang dilakukan oleh orang mukmin sangat dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila nak pahala lebih, maka cara dia dinazar. Ini nazar ini ada dalam fikah sebetulnya. Mungkin di sini di masjid ni ada kuliah bab fikah kan. Nanti di penghujung bab tu ya selalunya mula-mula bab ibadah, kemudian bab muamalah, kemudian bab nikah munakahah, kemudian bab jinayah. Bab jinayah lepas tu baru masuk bab nazar nanti. Nazar, sumpah dan lain-lainnya di dalam bab fikah. Nak solat duha macam mana? Nak boleh ke dinazar? Solat duha hukumnya sunnah.
boleh. Qobliyah ba'diyah sunnah, boleh. Kan? Istilahnya segala amalan sunnah sah dinazari. Syarat dia kita lafazkan dulu, saya nazar solat duha, kemudian ketika takbir kita tukar sunnat duha itu, kita tukar usolli duha atau usolli fardhud duha atau usolli duha fardhon lillahi ta'ala. Ini perlu sebab dah wajib, maka niatnya menjadi wajib. Adapun puasa Ramadan tak sah dinazar lah. Saya nazar nak puasa Ramadan, tak ada, tak sah. Sebab kenapa? Puasa Ramadan dah wajib. Melainkan dia nak katakan saya nazar solat tarawih sepanjang Ramadan. Ini tak boleh miss dia sudah. Tak boleh miss untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Itu cara pertama. Cara yang kedua untuk melipat gandakan pahala ni. Tadi ditukar ibadah sunnah ni menjadi ibadah wajib dengan cara nazar. Baik. Yang kedua adalah solat khususnya adalah dengan menggunakan sugi. Mungkin saya pernah kongsikan di sini. Bersugi, yang ini kayu sugi ini. Kayu sugi tak semestinya kayu sugi seperti ini sebetulnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rak'atani bisiwakin khairu min sab'ina rak'ah bila siwak." Dua rakaat dengan menggunakan sugi lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersugi. Jadi ada orang yang satu solat 70 rakaat tak bersugi. Satu lagi dia solat 2 rakaat dengan menggunakan sugi. Mana yang lebih afdal? Yang 2 rakaat dengan bersugi pahalanya disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu sayang, kita ibadah sama je. Kita selepas maghrib ba'diyah contoh kita ambil 2 rakaat. Tapi jangan tinggal sugi. Sugi ni adalah menggosok gigi. Kalau dengan brus gigi boleh Ustaz? Boleh niatkan bersugi. Ketika kita nak brus gigi dengan brus gigi sekali bagi obat, ada obat gigi sekali. Niatkan saya niat bersugi, boleh. Tapi tak mungkinlah kita solat di masjid bawa brus gigi kan. Jadi beli kayu sugi. Kalau selain kayu sugi, segala benda yang kasar boleh digunakan untuk bersugi. Contoh kain. Kain baju ni atau kain selendang seperti ini, atau bahkan tisu yang kasar, tisu kasar insyaallah, atau sapu tangan itu boleh digosokkan ke gigi aja dengan niat bersugi. Saya niat bersugi, maka pahalanya akan mendapat lipat kali ganda sampai 70 kali lipat ganda, lebih utama daripada 70 rakaat. Oleh sebab itu banyak keutamaan daripada sugi ini, termasuklah adalah memudahkan nanti untuk mengucapkan syahadat ketika nazak. Ya sululi khurujir ruh juga. Ketika nazak, dia boleh mengingatkan kita kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Oleh sebab itu, permintaan terakhir Nabi Muhammad SAW kepada Siti Aisyah adalah minta sugi. Kan kalau kita baca sejarah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, maka Nabi memberi isyarat nak minta sugi. Akhirnya Siti Aisyah mengeluarkan kayu sugi. Selepas mengeluarkan kayu sugi, Siti Aisyah faham, dilembutkan dulu kayu sugi tadi. Akhirnya Nabi bersugi ketika nak nazak. Memang khasiat bersugi adalah orang ni akan diingatkan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dan orang yang istiqomah bersugi akan dimudahkan keluar ruhnya. Keluar ruh ni sangat penting sugi. Selain mendapat lipat kali ganda pahala. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika memimpin peperangan, masuk waktu solat, Sayyidina Umar menyuruh sahabat untuk azan dan iqomah. Selepas iqomah, Sayyidina Umar bertanya, adakah kalian semua membawa sugi? Kata sebahagian sahabat, kami belum ada sugi. Kalau yang belum ada sugi, cari kayu sugi, potong semuanya. Maksudnya potong ambil gunakan untuk bersugi. Akhirnya mereka mencari kayu untuk bersugi, digunakan untuk bersugi. Selepas itu tak tahunya muslimin ini, dia punya aktiviti, dia punya ibadah ni ada yang memata-matai, ada spy yang mengintai daripada jauhan. Ditengok masa Sayyidina Umar nak solat, kemudian tersebar lagi sahabat ni ambil kayu pokok masing-masing, dipotong kayu tu potok kecil. Kemudian kayu tu dia orang fikir, musuh Islam ni fikir
Kayu kan dimasukkan ke mulutnya. Kayu dimasukkan ke mulut untuk digosokkan. Dia pikir dimakan oleh muslimin. Jadi supaya ini terus dia balik kepada pimpinan dia dan berkata, wah bahaya, muslimin ini ganas dia. Sebab kenapa? Dia sebelum solat mereka makan kayu. Lala sekali Allah SWT mencampakkan rasa takut kepada pimpinan tersebut. Mencapakkan rasa takut pada pimpinan tersebut. Ini bahaya kalau kita melawan manusia-manusia yang makan kayu. Lala sekali tak jadi perang, dia menyerah. Oleh itu termasuk hikmah daripada sugi itu adalah membuat musuh ketakutan. Membuat musuh ketakutan, khususnya syaitan lah. Khususnya kepada syaitan. Orang yang istiqomah bersugi, insyaAllah mudah hilang sugi tersebut. Mudah hilang. Mudah, sangat sangat mudah. Oleh itu kita tak cukup beli satu batang sugi saja. Kita kena beli banyak. Banyak kali sudah hilang, letak mana tak ingat sudah. Oleh pada para apa guru-guru kami, dia orang ni banyak sugi dia. Setiap baju ke pergi ke pasar ke, baju ke mengajar ke, ada sugi dia. Di kereta dia ada sugi dia. Kemudian di tempat tidur pun ada sugi dia. Mereka memang sugi ini disunahkan setiap keadaannya. Kemudian di bilik air pun ada sugi dia. Jadi dia orang tak pening. Dulu tak ada brus gigi lah. Sekarang bilik air mungkin kita boleh gunakan brus gigi dengan niat untuk bersugi. Jadi hikmah di sana adalah kita akan mendapatkan balasan yang tak seperti orang lain. Kalau kita ketika solat 2 rakaat kita menggunakan sugi. Kalau memang tak ada kayu sugi, ya boleh dengan hujung kain ni. Hujung kain, lengan tangan ni, kita gosok kat gigi. Kalau memang yang ada kayu sugi ni tak mahal sebetulnya. Ya. Yang mahal tu rokok. Tapi kayu sugi ni disukai oleh malaikat. Ada beberapa tablet, masa tu dia orang ni ada khuruj pergi ke Thailand. Pergi Thailand. Ada beberapa orang macam tu, 25 atau berpuluh orang. Lepas tu terbabas dia punya van yang dinaiki tu. Habis masuk jurang dia orang semua. Tapi subhanallah, ada satu tablet ni di poket dia ada sugi. Di poket dia sugi. Walaupun terbalik dia punya van, tapi dia tak luka sedikit pun. Dia fikir kenapa tengok, ya Allah, ada sunnah Nabi yang dia jaga. Akan kita menjaga sunnah Nabi. Menjaga sunnah Nabi adalah ibadah, satu ibadah oleh Allah, dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang ini menghargai sunnah Rasulullah, Allah menghargai dia, dijaga dia. Yang lain banyak terluka, dia tak terluka seorang. Baik. Ada caranya seperti bersugi ya. Kita boleh je bersugi, nak gosok macam mana ikut cara kita sendiri boleh, nak pegang macam ni, nak pegang macam ni pun boleh, dengan lima jari pun boleh. Tapi yang afdal kalau nak pegang sugi tu, yang jari, tiga jari tengah ni, tiga jari yang apa nama, tiga jari, yakni jari telunjuk, jari tengah dan jari manis ni diletak di atas sugi. Jari kelingking dan ibu jari di bawahnya. Jadi seperti ini. Ini yang afdal. Jadi jari kelingking dan ibu jari di bawah sugi. Lepas tu digosokkan kat gigi, ambil bagian kanan dulu. Daripada tengah ni ambil kanan, gigi ni kanan, kemudian bagian atas ya. Bagian atas kanan, kemudian kanan bagian bawah. Kemudian kiri bagian atas, kiri bagian bawah. Jadi seakan-akan ada nombor 8. Nombor 8, yakni nombor 8 tapi bukan yang tegak macam ni. Nombor 8 yang baring. Jadi kanan dulu atas, kemudian kanan bawah, kiri atas, kiri bawah macam ni. Tiga kali. 1, 2, 3. Lepas tu lah sekali gosokkan kat lidah. Orang kalau istiqomah banyak fadilah. Ada 70 fadilah sebetulnya sugi ni. Tapi sebab di sini kita nak kongsikan usaha supaya kita mendapat pahala atau balasan yang bukan biasanya, itu adalah dengan bersugi. Baik. Sugi makruh diletak di lantai ya. Diletak di lantai, dicampak di lantai tempat saja, tak letak di atas atau di dalam poket kita. Sebab kenapa? Sugi ni
didengki. Orang yang istiqomah sugi, syaitan dengki sebetulnya. Syaitan dengki, kadang disorok, dihilangkan. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan jarang yang buat sugi ini sebetulnya. Baik. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبْهِ فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا. Surah Al-Kahfi ayat 110. Maksudnya, maka siapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia beramal akan amalan yang soleh. Berharap, siapa yang ingin bertemu Tuhannya dalam keadaan bahagia, maka beramal soleh. Khususnya kita akan masuk bulan Ramadan, termasuk yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, lissaimi farhatan, bagi orang puasa ini farhatan, dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan dia akan dapati ketika buka puasa, dan satu kebahagiaan lain dia akan dapati ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa dia akan bahagia ketika bertemu Allah? Sebab Allah sudah berjanji, puasa adalah untukku, li wa ana ajizi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu pahala puasa. Jadi ketika orang berpuasa di dunia ini, kemudian dia mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ingat amalan biasa je puasa. Lala sekali ketika Allah memberikan satu balasan kepada dia, yang malaikat pun tak tahu berapa balasan pahala yang akan dapat orang puasa, orang yang puasa pun dikira biasa, ala biasa, tahun-tahun aku puasa juga. Kemudian dia ketika mendapat tahu dia banyak sangat pahala yang diberikan oleh Allah Taala, maka dia sangat gembira, sangat seronok. Dan kenapa? Balasan ini, pahala orang puasa, hanya Allah yang mengetahuinya. Adapun balasan yang lain, pahala yang lain, maksimum dilipat kali gandakan sampai 700 kali lipat ganda. Adapun puasa, tak ada limit, tak ada had, tak ada batas, Allah akan terus. Oleh itu Nabi bersabda, dua kebahagiaan yang dapat oleh orang puasa, bahagia ketika buka puasa, bahagia ketika jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan Ramadan kita ini. Usahakan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Al-Imam Bukhari, Al-Imam Bukhari bila dah masuk bulan Ramadan, dia banyak rencana. Termasuklah rencana dia, dia akan menghatamkan Al-Quran lebih daripada biasanya. Imam Bukhari ini mengikut para tabi'in dan para sahabat. Sahabat yang selalunya hatam Al-Quran seminggu sekali di selain Ramadan, mereka azam, mereka niatkan Ramadan akan 3 hari sekali hatam. Ada sebagian yang sehari sekali hatam. Imam Syafi'i bahkan sehari hatam 2 kali di bulan Ramadan. Alhasil, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sia-siakan Ramadan ini. Kita kena ada rancangan, kita ada rencana berapa kali kita nak hatam Al-Quran. Kita nak hatam Al-Quran. Bukan setakat kita jadang, alhamdulillah, tapak bazar saya tambah satu. Jadi kalau bazar dia cop awal-awal sudah. Tahun lepas dia dapat tapak, satu tapak aja. Alhamdulillah sekarang datang awal saya dapat dua tapak. Bukan tak boleh niaga, silakan niaga, tapi jangan sampai perniagaan kita mengorbankan akhirat kita. Tak ada masalah kita berniaga, tapi jangan miss pada solat jamaah di bulan Ramadan. Jangan sebab niaga kita tak sempatlah baca Quran, sibuklah ustaz, jangan. Para sahabat tabi'in ini selalunya dia akan bekerja keras di bulan Syaban. Sebab kenapa? Nak kumpul duit, untuk menutupi keperluan di bulan Ramadan. Oleh itu mereka ketika di bulan Ramadan, mereka akan berhenti. Berhenti kerja, fokus kepada akhirat. Bahkan 4 madhab ni, madhab yakni Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, semuanya yang mereka ini ada majlis fatwanya. Jadi bila-bila masa siapa-siapa nak tanya, ada majlis fatwa. Tapi di bulan Ramadan, majlis fatwa cuti atau dikurangi time kerja dia. Sebab kenapa? Mereka nak fokus baca Al-Quran. Jadi majlis fatwa selalunya buka 12 jam, dia akan buka 5 jam.
atau berapa soalan saja. Untuk apa mereka fokus pada Al-Quran? Oleh itu kalau di sebagian tempat para ulama kita yang selalunya ada belajar mengajar 3 hari sampai 4 kali bahkan 6 kali sehari, mereka akan kurangi belajar mengajar tadi menjadi 1-2 kali saja. Bahkan aktiviti yang lain seperti kuliah macam ni kan, belajar mengajar mereka dikurangi semuanya. Buat maulidnya atau aktiviti-aktiviti yang lain ini akan dikurangi supaya mereka fokus kepada Al-Quran. Dan kita fokus kepada Al-Quran juga semaksimal mungkinlah, semampu mungkin. Oleh itu kita kebiasaan kita apa? Bukan kita bukan buka majlis fatwa kalau kita ini. Buka televisi. Jadi buka televisi kurangi. Televisi ini kalau boleh cutilah. Kalau kotak televisi itu masih ada, masuk kotak balik televisi. Dan supaya apa? Supaya kita cuti. Sebab kenapa? Ini Al-Quran. Para ulama yang buat amal baik saja hari-hari biasa, dia akan kurangi amal baik tadi, fokus pada Al-Quran. Dan kita kalau banyak lagu, kita wajiblah mesti lebih perlu untuk mengurangi. Kan? Alhamdulillah di Ramadan tak ada lepak di kedai pagi hari, tak ada lepak petang hari, tak ada. Kita kurangi, bukan kita nak lepak dalam bilik dengan TV kita atau dengan phone kita, tapi kita usahakan bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran sebab Al-Quran akan memberi syafaat pada orang-orang yang membacanya. Ya Ustaz, saya tak pandailah baca Al-Quran, saya tak lancar, saya masih merangkak dalam baca Al-Quran. Orang yang tak lancar baca Al-Quran tapi dia masih berusaha membaca Al-Quran, maka bagi orang ni dua pahala. Paha falahu ajroni, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginya dua pahala, pahala baca Quran dan pahala usaha dan kesabaran dia ketika baca Al-Quran. Orang yang lancar baca Al-Quran, ma'al kiramil bararah, disabdakan oleh Rasulullah sallam, bersama orang-orang yang mulia nanti di akhirat. Alhasil Ramadan kita kena pasang niat kita banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Usahalah semampu mungkin insya-Allah sama-sama. Kalau boleh khatam 3 kali alhamdulillah. Kalau lebih alhamdulillah. Paling kurang 1 kali bulan Ramadan. Dan sesiapa yang sabda Rasulullah firman Allah Taala, maka siapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia beramal akan amalan yang soleh, termasuklah membaca Al-Quran. Afdal ibadati ummati qiraatul Quran, paling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaa'an bima kaanu yaksibun, maksudnya balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Kita jangan risau, kita buat amal soleh di dunia, Allah telah mencatatnya, Allah telah menyaksikannya. Tak ada masalah kita dah dapat pujian daripada orang, itu lebih afdal, lebih utama. Yang penting Allah tahu tentang amal ibadah kita. Nabi juga bersabda dalam dalam khutbahnya, ya. Nabi ini selalu khutbah pada sahabat di penghujung Syaban sebetulnya. Termasuk kutipan daripada sabda Nabi, dikatakan Ramadan ini adalah syahrun muwasah. Sahrun muwasah, sahrun mubarak, sahrun muwasah. Muwasah ini bulan yang saling peduli, bulan yang memperhatikan, saling perhatian. Oleh itu di bulan Ramadan kita kena perhatian kepada ahli keluarga kita. Contohnya orang-orang yang di kampung, adik-beradik kita yang tak mampu, yang mungkin ibu tunggal ke, atau yang duduk seorang orang tua di kampung, kita kena bagi keperluan mereka sepanjang bulan Ramadan. Belikanlah beras sepanjang Ramadan ni, elok sikit beli beras, beli minyak. Kemudian keperluan mereka kita sponsorlah. Ustaz, afdal kan sedekah tu di bulan Ramadan. Nak tunggu Ramadan dia, lepas tu dia awal-awal Ramadan nak buka dengan apa? Istilahnya kita sponsor dia makanan, belikan beras, belikan mungkin sarden ke atau minyak ke, keperluan dapur dia kita bagi adik-beradik kita. Kalau kita memang ada kemampuan itu lebih afdal. Satu bentuk kepedulian daripada kita kepada sesama muslim. Walaupun nanti Ramadan banyak tempat kita sedekah ni, termasuklah adalah
menaja berbuka puasa. Sebab siapa yang memberikan makanan kepada orang yang tengah puasa, maka bagi orang yang memberi tadi, pahala orang puasa tadi tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala orang puasa tadi. Nah, ini termasuk kebiasaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nak berbuka puasa, mereka ni pergi masjid. Mereka datang masjid, kemudian bawa beberapa biji kurma. Kalau yang banyak kurma, mungkin dia orang bawa akan 5 atau berapa biji. Yang tak mampu bawa 2 biji. Sampai di masjid, dia akan diberikan satu biji kurma itu kepada kawannya. Diberikan kawannya. Untuk apa? Dia cakap, ini kau makan ya, supaya aku dapat pahala daripada engkau. Dan kawan tu pula bawa kurma juga. Kalau aku makan kurma awak, maka awak kena makan kurma aku juga. Dia bagi kurma itu. Jadi kawan dapat pahala daripada kawannya. Bukan setakat borak-borak nak belanja kat kedai. Tak, mereka ini sangat perhitungan dalam pahala. Sehinggalah apa? Dibagikan. Okay, satu-satu tukar-tukar macam itu. Tukar-tukar untuk mendapatkan pahala menaja buka puasa. Tapi alhamdulillah, kalau kita lebih daripada satu biji lah. Satu biji kurma. Kalau mampu, ya makanan. Mungkin buka puasa. Kalau tak mampu, ya ambil kurma. Sebab persaingan sangat ketat, ramai orang yang akan menaja bagi kurma kat masjid. Kita kena bagi kurma yang terbaik kalau mampu, yeah? Walaupun tak banyak, janji yang terbaik. Sebab selalunya kalau kita datang masjid bulan Ramadan ini, banyak pilihan kurma. Ada kurma kecil, ada kurma hitam, yeah? Ada lagi kurma yang besar, macam ibu jari ini besar, yeah? Confirm lah kalau orang milih, tengok, wah ini yang besar ni sedap. Nah, jadi kalau nak sedekah, pilih kurma yang besar. Yang pilih kurma yang besar. Walaupun sedikit, janji kita dimakan. Alhasil, sahabat pun ada yang tak mampu juga. Ramai sahabat yang tak mampu. Akhirnya mereka apa? Mereka membawa bekas air tadi dengan cawan. Dibagikan satu air kepada sahabat ni, dibagikan kepada sahabat tu. Alhasil mereka walaupun tak ada duit, mereka tak ada kemampuan, mereka akan berusaha untuk saling peduli atau sedekah di bulan Ramadan. Untuk kenapa? Sebab bulan tersebut adalah bulan penuh keberkatan. Allah menghargai segala amal ibadah daripada seseorang. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sambung pada kesempatan akan datang ni, yakni yang terakhir kita baca tadi adalah ayat ke-110 surah Al-Kahfi. Baik, insyaallah bulan Ramadan mudah-mudahan kita berlalu dengan sempurna. Jangan setakat puasa saja, laksanakan sunnah-sunnah puasa termasuk sahur. Sahur ini benda yang mungkin simple, semua orang tahu, tapi ketahuilah Nabi bersabda, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian semua, sesungguhnya sahur, di dalam sahur ada keberkatan. Orang yang nak berkat umur dia, usia dia, harta dia, keluarga dia, sahur walaupun setakat satu teguk air. Kejut anak-anak kita, kejut cucu kita untuk minum air saja. Opa tak lalulah nak makan, nak minum. Oh, awak minum air je. Janji sahur. Sahur ini termasuk orang yang qiyamul lail nantinya. Sebab kenapa? Sebab dia akan bangun malam untuk melakukan sunnah Nabi. Walaupun dia tak solat, dikira melakukan ibadah. Sebab sahur itu sendiri adalah sunnah. Dan jangan lupa juga menyegerakan buka puasa. Kalau dah dengar azan maghrib, pasti segerakan berbuka puasa. Dikatakan la yazalu ummati fi khairin ma'ajjalul fitra, sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sentiasa umatku ini dalam kebaikan, baik dalam segala hal selama dia menyegerakan berbuka puasa. Jadi sahur dan berbuka puasa. Adapun buka puasa disegerakan, adapun sahur adalah diakhirkan. Ya, tapi jangan sampai terlajak akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kesihatan, afiah, perlindungan di bulan Ramadan ini, semuanya dalam keadaan sehat insyaallah, panjang umur, semuanya diberikan taufik, kekuatan oleh Allah untuk ibadah di bulan Ramadan khususnya dan di bulan-bulan berikutnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqi ahlana wa qurabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama.
warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agir rabbir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi lina syifa wa ala al ali al kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan, terima kasih. Minta maaf ada salah silapnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.